gimana kabarnya? Kan udah lama gak ketemu kita, bagaimana? Baik, baik, saya Pak, baik. Lagi lu kenapa keluar sih? Gak betah saya Pak, galak banget, saya gak kuat. Emang apa aja sih pelatihannya? Hah? Pelatihannya apa aja sih? Hari pertama cuman makan kimchi, dia udah tidak kuat. Makan kimchi? Makan kimchi doang. Saja. Kimchi kan lu doang, ya? Makan kimchi Pak, tapi langsung telan, gak boleh dikunyah. Ah, kelar-kelar dong, kelar-kelar dong. Kan emang di sana semuanya wamil kan? Nah. Terakhir wamil kapan? Saya bebas wamil sebenarnya. Saya bebas wamil karena dulu saya cedera, saya operasi lutut dulu. Iya, oh. Ini beneran agak ada tapi ya. Emang bisa? Bisa. Ya? Bisa kalau lumayan parah bisa. Ada ininya dulu ya, ada pemeriksaannya dulu ya. Ada pemeriksaan fisik kesehatan dulu. Oh, iya. Itu iya. Tapi bahasa Indonesianya lancar ya. Loh. Ngata. Langsung. Loh. Bareng ngalem lu gini lu. Saya gurung mate tawamu. Loh, ya. Gak mate-mate wong itu tuh. Lu gede wong itu. Gak sehat aja wong. Lu biar namamu Sakmi. Apa nih Sakmi ini? Gili apa nih? Awamu. Ewa. Gak kira nih impiannya ya apa-apa. Lu kerungu-kerungu awamu nang Korea sih. Lu ini balik ke nang Indonesia. Maaf, ini kayak di Polres Tuban. Lu, hei. Koncoku iki. Iya, SMA biyen. Konco kental. Konco kental. Padika. Gimana konco kental? Padika. Eh, lu mau enggak jadi konco kental? Mau. Dulu badannya kecil. Oh. Sekarang gede nih kan, tuh. Pas ngomong nih, cowoknya pulen toh. Lu pu ngarek Malang kok iki sekolah. Orang Korea. Yo. Dibuatin yang kuno, dibesarkan di Malang. Nah, patang likur, Raul. Patang likur. Patang likur. Tapi iki lo, raine Korea, mukanya Korea, ya. Tapi lidahnya ini lo, demenane rawon. Oh iya. Pecel. Bener. Lo mien lah bentino di saya makan rawon aja. Bentino. Rawon aja dino iki rawon nuno. Nah, ya ketularan. Jadi rawon. Gara-gara ini Andika ya bentino di saya rawon. Waduh, sarapan rawon, bengi rawon. Tapi kok sih iso ngomong Jawa padahal kan suwe nang Korea tuh. Yo iku kakek mangan rawon iku nyantol ning kene iki. Yo opo iki? Sampean saiku nongkrono ning kene. Oh, Rene. Oke. Ning dine. Koncoku iki sering main bareng. Dari kecil, Pak. Dulu kita main kelereng. Cuman jatuh karena miring banget kan. Kelereng. Dia main kelereng. Enggak di batu lo di. Oh iya, di batu. Di batu gue. Lu tahu batu kan? Tahu. Kan gue bilang, dulu temen main kelereng. Terus gue sempet jatuh karena miring. Dika, temen-temen gue kalau ngajak main kelereng yuk, gak bawa tambang gak? Bawa kelereng aja. Tau, gak bawa kelereng dong Pak. Oh, kelereng dong? Oh, beda sama orang Malang. Beda sama orang Malang. Terus baru ketemu nih? Iya, baru ketemu lagi. Temen sekolah. Temen sekolah. Berarti satu angkatan sama komandan juga ya? Duh, beda toh. Oh beda loh, kan kita seangkatan. Seharusnya kan bareng gitu pertanyaannya. Kepala sekolahnya mungkin komandannya. Oh, lah kok bisa satu angkatan ya kalau gitu ya? Ya pokoknya gitulah, pokoknya gitu itulah, pokoknya dulu. Dia lahirnya di Korea. Dia Malang. Dia gedenya di Malang. Cerita no iki lho padha karo. Jadi dia lahir orang Korea. Nah, ngene. Oenya Korea berarti nah, kan? Nah, benar. Mama papa nikah ngono. Dilahirno nang Korea lho. Kayak arek iki anu ya kok kayak gak cocok nang Korea. Dibawa ke Indonesia. Ke Jakarta kok kayaknya kurang gitu. Dibawa ke Jawa Timur lho. Sama siapa dibawanya? Mama kayaknya mama. Lalu dari ke Jawa Timur lho. Ayak ke selatan dikit tuh, nyampe di Malang. Ya udah terus umur di... berapa pertama nyampe? Umur 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Tersentuh aku di Malang itu tersentuh aku. Biasanya kan orang kalau di Jakarta gimana apa kabar? Wah, Malang Surabaya. Loh, kok nak gurung mate? Wah, peduli sama kita tuh. Hidupku aja. Lu masih hidup gitu loh. Nah itu tersentuh. Waduh, sampai hidupku aja dipedulikan. Nah itu akhirnya menetap di situ. Emang iya. Iya. Kalau nyapa di sana tuh nggak ada yang bilang apa kabar. Oh iya. Yo, lu kok masih hidup lu? Kamu kok gak mati-mati? Itu percandaan apa emang begitu? Seharian? Sapaan. Emang sapaannya gitu. Kalian malah terharu gitu ya? Malah terharu. Soalnya kemarin habis sakit tuh. Berarti kalau orang ngomong kayak gitu kita gak boleh sakit hati dong? Kalau kenal, kalau gak kenal ya jangan. Kalau orang di sana tuh kalau marah dipendem. Kalau marah tuh suka dipendem. Terus jalan ke pinggir jalan ngomong gini, baci! Beda. Kirain semuanya gitu. Malang semuanya gitu. Nyantai, Malang nyantai. Di orang di sana kalau marah emang sering dipendem. Bukan. Orang.
Jadi tuh ada-ada aja deh. Orang lagi kesel dipendem-pendem. Biar emosinya membumi ya. Aneh juga ya konsepnya ya. Makanya itu aku orang Korea tapi bisa bahasa Jawa. Makanya sekarang mendidik kan biar orang-orang ini polisi-polisi Indonesia bisa ke Korea. Tapi kecilnya di Malang sampai besar. Berarti bahasa Koreanya dapetnya dari ibu. Di rumah betul, bahasa dari Korea. Betul, dari mama. Sekarang berarti stay di Indonesia. Apa bolak-balik? Bolak-balik sekarang, bolak-balik. Logat Koreanya kental atau kedengeran kayak logat Korea Jawa? Enggak kental Korea. Kental Korea. Untungnya kental Korea. Tapi buat Hansol yang disebut rumah kedua itu Indonesia apa Korea jadinya? Wah, ini bingung aku. Ini bingungnya gini, kalau ke Korea ditanyain kamu halaman mana? Kayak Indonesia. Ke Indonesia mau bilang Indonesia kok ya aneh gitu. Jadi di sana disuruh ke sini disuruh ke sana gitu. Kesannya agak bingung kan. Tapi kalau ditanya kamu halaman kayaknya lebih Malang daripada Korea. Oh, kalau jujur-jujuran. Betul. Karena ngomongnya di sini coba kalau di Korea. Korea. Nah, soalnya penontonnya YouTube-nya dia lebih banyak orang Indonesia kan betul, daripada orang betul, Korea juga. Betul. Katanya di Korea banyak park, benar? Park apa? Park, orang namanya Park. Oh, kirain taman, kirain taman. Park banyak, banyak. Soalnya ini Park in Korea. Park banyak, banyak. Park banyak. Park Heo. Tapi sini juga Central Park. Park tapi mata sakit gak? Suka sakit gak? Mata? Itu kayak rambutnya kena kecolok-colok. Oh. Enggak, itu emang konsep. Nora deh, gak ngerti. Gak ngerti lu style Korea lu. Ini Korea tahu. Kode Intel Korea ini. Kode Intel Korea itu mata harus agak ke... Oh, carbudi, cakar muda gini, sendiri, bener, cakar muka sendiri ya? Bener, bener. Curek gitu. Emang orang rambutnya pendek aja begini, halo apa kabar? Baca ini, tadi dokumen udah tak kasih ke komandan, tugas saya berikutnya ini harus balik Korea lagi. Loh, jadi, cepet deh. Mari gitu balik lagi ke sini. Jadi Korea mari gitu. Nah, mari gitu tuh habis suara. Apa? Mari gitu. Mari gitu. Ini Malang banget ya. Udah gitu. Setelah itu. Setelah itu. Udah gitu. Habis itu. Jakarta enggak ya? Malang kok ya gitu ya. Oh, saya kira ini bahasa Indonesia. Itu bahasa Jawa ya. Jadi kamu tuh kerjanya comeback-comeback Korea. Comeback-comeback? Ya, pasti kan bolak-balik. Comeback-comeback itu. Comeback itu cuma satu, bukan kayak bolak-balik sayur-mayur gitu, enggak gitu. Nah, itu. Bolak-balik aja. Bolak-balik. Benar itu, benar. Iya, jadi bolak-balik lah, sering bolak-balik. Oh. Lain kali mau tak aja ini Andika. Ke Malang tapi, bukan Korea. Pulang kampung dia. Pulang kampung. Gua kira bener, Pak, dia mau ngajak lu ke Korea. Oke, okay, berangkat ini pesawatnya sampai ke Malang. Ayo, mari. Sehat yuk. Ayo, Pak. Saya antar deh. Kita antar. Antar, oke, boleh. Lihat mana ini? Setidaknya buat dadah-dadahan. Oh, oke, dadah-dadahan di sini ya. Oke. Oke, Pak. Loh, ini enggak ada jalannya ini kayaknya. Ada. Kiri, Pak, ini, Pak. Exit mana? Exit sini. Oh, kayak ngono. Iya. Iya. Ya, Pak. Sama siapa lo? Komandan. Oh. Ah. Ini belum beres. Belum. Gimana nih urusannya sepatunya Gonzales nih? Ya makanya kita harus rekonstruksi. Riki. kan lu yang ditugasin. Ya makanya ini hampir ketahuan siapa pelakunya. Tapi untuk lebih jelasnya lagi kita rekonstruksi dulu. Oke. Seperti biasa ya. Ini teman-teman saya akan melakukan reka adegan. Agar kita bisa tahu siapa yang mengambil sepatu Gonzales. Ada alat-alat ya, Wen? Ada. Apa aja, Wen? Surya, ya. Selamat jadi pemain. Makasih, Pak. Saya jadi pelatih. Oke. Anak cawang. Anak gawang. Cawang. Ronaldinho. Bus. Saya jadi pemain apa ya, Pak? Ini sepatunya Gonzales, ceritanya. Ya. Ini ada yang mau kue. Buat latihan gocek. Ronaldinho. Ada aja kenapa ini Ronaldinho. Nyanyi dong, nyanyi. Oh, anak pantai. Bangun tidur, bangun lihat lagi. Tidur, bangun. Bangun lagi. Tidur. Jangan masih ngantuk. Dulu lagi ya. Iya. Masih kebagian. Ngantuk, bagian aja. Sekarang Kak Ronaldinho ceritanya main sama Gonzales dan juga pemain di sini. Iya. Ding 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 ding. Juggling. Ronaldinho kan jago. Ayo Ronaldinho jago. Juggling. Hey. Juggling.
Kenapa jadi kayak orang bisul begini? Dagling, dagling. Sepatu gua lancip banget ini. Ronaldinho, Ronaldinho. Ya, bang. Oke. Ayo. Jagling ya, ya, jangan bikin malu. Oke. Okay. Jangan kalah sama Gonzales. Bagus. Bagus. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang taruh di mulut terus jalan. Itu baru anjing laut. Itu anjing laut. Itu baru anjing laut. Apa? Ngalah. Ya, ya. Oh, anak gawang. Okay. Lagi. Lagi. Terus. Siap ya. Aduh, kotor lagi bolanya. Ah, pelatih, udah pelatih, capek saya. Capek pelatih. Oke. Okay. Loh. Hah? Hah? Sepatu Gonzales. Mari kita ulang lagi. Oh. 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 Pelakunya kamu ya. Oh, berarti anak gawang. Hah, ingat-ingat. Betul tidak? Waktu di lapangan. Waktu di lapangan saya cuci, taruh di luar, saya masuk ke dalam. Ah, berarti benar. Anak gawang. Anak gawang. Oh ya. Yeah.